Allah, fitnah. Kawai tu tak kata kali gi kata kawai tu kata tu fitnah. Eh, fitnah ni orang tak kata kali dia gi kata ya tu kata. Itu panggil fitnah. Allah fitnah ni takut. Lebih berat pada zina, lebih berat pada bunuh lagi. Orang ngupak berat pada zina. Orang fitnah berat pada hadis mula habis dalam neraka tak ada mati tak ada hidup. La yamutu wa la yahya. Tak ada mati tak ada hidup. Atas dunia ni kalau dibakar katakanlah belagoh kereta tum, atau belagoh kereta orang ni tak hidup hidup lagi, tak mati lagi. Dimaya kapik di kereta. Kereta bakar. Allah, orang nak masuk tolong pun takut. Nak masuk tolong takutnya bom, takutnya menepuh. Duk tengok jauh-jauh gitu masa tu dia duk gelepa, duk jerit tau. Kita tak azab cakap dah tu. Orang hok duk dalam bakar kereta ni nak tubik kapik, kacing, kaki pun patah habis tu tak mati lagi. Tapi dah kereta duk bakar, orang nak tolong tak leh. Nak masuk pun api kau kuat. Nampak masa tu dia jerit, ui, ui, kita tak tahu azab. Tapi bila tangan roh, habis dah azab. Habis dah azab tu, hak dunia ada pun akhirat dah dah. Berpanjang duduk dalam jerit, ui, suh, setahu, ui, pulak dah. Pasal apa jadi pulak? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Tiap-tiap kali dibakar ahli-ahli neraka, maka hacu habis segala kulit, segala daging, segala nenek, segala tulai. Hacu. Bila hacu, Allah Ta'ala ganti dengan daging lain, tulai lain, kulit lain. Buat apa tu? Supaya nak merasai azab. Liyazukul azab. Supaya nak dikecak azab. Nak dipanah sungguh. Allah na'uzubillahi min zalik. Wal'iyazu billahi min zalik. Habis tu doa tak pertama. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, aku minta jauh daripada azab neraka-Mu. Ya Allah, aku minta jauh. Pasal aku tak gerak nak tanggung ni. Aku tak gerak nak tanggung. Habis jangan dia sedak mulut. Tak apalah, aku tak ada hak aku nak neraka. Ada setengah-setengah lah. Setengah-setengah orang Allah Ta'ala tutup pintu hati. Tuhan katuk hati dia yang berani kata lagu tu. Tak apa aku masuk neraka. Tak apa pun masuk syurga. Tak apa pun kamu. Nah, aku masuk dengan aku apa? Na'udzubillah. Ada apa tangga tu? Pasal apa? Pasal dia mau kita tegur dia. Dia mau tegur dia. Tak baik itu. Kita orang jatuh. Okay? Tak boleh kita buat sepanjang orang tino tu. Ya, kita buat. Saya akan. Kita buat naik benda tum sini. Berapa puluh sisi tak tahu. Yang taruh rambut panjang. Supaya dengan tino habis-habis. Maka tak baik. Allah Ta'ala lah nak. Lanak laki-laki yang menyerupai wanita. Allah laknat. Allah Ta'ala laknat laki-laki yang menyerupai wanita. La'anallah al-mughayyirat. Allah laknat orang yang mengubah. Mengubah kejadian Allah. Tuhan menjadi kita tubuh orang lelaki. Ya, dia ubah nak jadi orang tino tu. Allah laknat. Al-mughayyirat. Dia mengubahkan. Orang panggil perkara yang Allah jadi. Dia mau kita go. Dia mau tegur, yang mungkin. Yang mungkin. Yang tak, saya gaduh-gaduh hak kita. Lepas tak boleh pergi azab dengan aku. Tak apa, kamu yang suruh dengan aku, tak apa. Allah, na'udzubillah. Itu apa tu? Oleh kerana kerah, Allah kata, pintu hati, mati kerah hati dia. Na'udzubillah ni. Lalu tu kita ingatlah. Ingat, hati kita ingat sama-sama kata, azab dengan aku, tak ada yang ngarang kita. Tak sah kita bersama mulut. Tak ada kita nak tanggung. Tak sah kata azab hak neraka dunia ni pun. Habis gamuk dah kita nak tanggung dia. Ini mulai daripada bulan ni kita tanya keyakinan. Banyak kita doa. Lebih-lebih lagi pada awal bulan Rejab ni kita doa banyak. Apa saja yang kita hajat. Apa saja yang kita nak dengan Allah. Selama mana perkara hak kita hajat. Perkara kita nak tu. Tak dosa lah. Jangan dia. Apa perkara dosa. Ya Allah, minta we lepas lah. Minta we selamat lah. Aku buat kerja ni, kerja tak betul. Kerja langgar hukum Tuhan, tak sihat tu. Belana lagi kerja hak betul dengan hukum Tuhan. Okay? Kerja hak betul, kerja halal. Banyak lagi, kerja lah. Poso pada sehari. Poso sehari ya kita poso. Ni sebut kelebihan lah ni. Poso sehari pada bulan Rejab mendapat syurga yang tertinggi, syurga Firdaus. Sehari ya kita poso. Bulan ni ya. Sehari kita puasa pada bulan Rejab dapat syurga yang tertinggi, yakni syurga Firdaus. Syurga paling tinggi.
Siapa dia puasa 2 hari pada bulan ni, dilipat gandakan pahalanya. Orang puasa 2 hari pada bulan ni, Allah Ta'ala lipat kali ganda pahala-pahala orang yang puasa pada bulan ni. Ini bulan-bulan yang perlu dah kita mula tanam benih, kata ulama, tanam benih pada bulan ni. Tanam benih dengan mana? Dengan mana banyak kita istighfar, banyak kita amal puasa, banyak kita baca Quran, banyak kita sedekah pada bulan ni. Kelebihan banyak sangat, kelebihan banyak sangat pada bulan ni. Habis tu kata ulama lah, ya kupah lah, ya kupah daripada rumuk Rajab. Rajab ni gapo bahasa kita? Roh makna gapo? Roh makna rahmat dari Allah. Rahmat. Roh tu dimaksud, roh tu, Rajab tu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud rahmat ni? Kasih saya. Allah Taala mula kasih saya, kasih saya Tuhan kasih saya semua pada hamba dia ni. Bukan makna kata bulan Rajab Tuhan kasih saya, bulan lain Tuhan benci. Dak, Tuhan kasih saya semua hamba dia. Kalau Tuhan tak saya, lama dah kita ni. Mati habis dah. Ni kasih saya lagi ni. Kasih saya dari Allah. Cuma bulan ni istimewa sikit. Bulan ni ada kelebihan sikit. Habis tu ulama kata bulan Rejab, bulan Rejab roh. Pada bulan Rejab ni roh tu dengan mana? Rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri macam-macam kelebihan pada bulan ni. Banyak. Banyak kita beramal, banyak kita istighfar, banyak kita puasa, baca Quran. Amin. Tambahlah. Tambah mulai ya. Ya kadang-kadang mohon buat dah, kuat sikit. Hak tak biasa lagi hang mula. Katakanlah kita tak biasa, kodam maya 5 waktu jelah. 5 waktu tu pun celah-celuk. Jumaah ratik dak ratik, hak 5 tu cukup dah, cuma Jumaah je. Jumaah ratik dak ratik. Mulailah. Mulai daripada bulan ni kita buat bagaimana mukaddimah. Mukaddimah pada bulan ni mudah-mudahan berkat bulan yang dirahmati oleh Allah. Jadi istiqamah. Itu kita nak istiqamah. Deh. Jadi istiqamah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita mula pada bulan yang berkat ni. Tu tani. Habis atas bulan ni mulailah daripada kita beramal banyak. Banyak puasa, banyak kita berzikir, banyak kita baca Quran. Banyak kita ni istighfar pada bulan ni. Istighfar macam-macam istighfar eh. Tasbih pun ada pada bulan ni. Amal-amal hak banyak kita banyak kita baca pada bulan ni ialah istighfar. Istighfar banyak. Sebut istighfar tu astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tu banyak. Diulangi 3 kali. Paling-paling tak ada astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ulang 3 kali. Patu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz-zunubi wa atubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatiran. Oh macam ibnah. Makna hak kita duk baca astagfirullah, makna ya Allah aku menuntut ti ampun kepadamu yang maha besar ya Allah. Minta ampun. Kerana boleh minta ampun, dah banyak sangat dosa kita ni. Banyak orang dosa, banyak ngaku lah. Baik kita mengaku dosa-dosa banyak, kita banyak Allah, banyak dosa. Batal lagi, lingo lagi. Dosa melalui khatir. Apa khatir? Litah saya dalam hati kita. Kita duduk litah. Macam-macam kita litah. Gitu, litah gini. Kadang-kadang hak litah mari itu jadi dosa. Dekilah, nyomonglah. Nih, tu litah hak lagu tu panggil jadi dosa. Lalu tu banyak. Istighfar. Bukan bulan ni, bulan lain pun banyak dah. Bulan ni istimewa sikit. Katakanlah bulan lain kita dah istighfar semua dah. Cuma bulan ni bila masuk banyak sikit. Awi hebat sikit pada bulan lain. Astaghfirullahalazim ya Allah. Aku menuntut tika ampunan kepadamu ya Allah. Ulang 3 kali. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah Taala yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali engkau ya Allah. Nah. Allazi la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan yang lain kecuali engkau ya Allah. Al-Hayyul Qayyum. Engkau lah yang hidup. Engkau lah yang tak tupai siapa-siapa. Al-Qayyum. Mana apa? Berdiri dengan sendiri. Tak ada tupai siapa-siapa. Tak ada kata nak tupai kawan tu, tupai kawan ni. Bukan kata semua hamba dia pakai ibadat. Semua hamba Allah Ta'ala pakai juruh belakang. Tuhan suka kenal. Tuhan duk kenal. Bahawa semua hamba pakai deraka belakang.
Hamba dia pakak melaku dosa belaka. Tuhan monyok. Dak. Allah Ta'ala Al-Qayyum. Mana Tuhan tak ada nok pada gapo. Pakak deraka pun tak ada gano. Pakak ibadat, pakak baik belaka. Tuhan tak ada naik pun darjat dia tinggi dah. Ini atau Al-Hayyum, Allah Ta'ala yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri dengan sendiri. Wa atubu ilaihi, aku minta ampun, minta taubat. Aku taubat kepadamu ya Allah ilaihi. Min jami'il ma'asi, daripada segala maksiat aku. Segala deraka aku yang ku laku padamu ya Allah. Banyaknya dosa aku. Dosa hak hari ni, dosa hak marang. Dosa hak saning, panah-panah tak ni ya Allah. Dosa hak 10 tahun lalu, dosa hak 20 tahun yang lalu. Banyaknya dosa aku. Habis tu kita jangan berasa sedap. Jangan berasa kata lo ni aku mengaib baik dah lo ni. Lo ni maya dah, lo ni jumaah dah, lo ni mari ngaji, mari dengar dah. Dosa hak dulu tu apa tu? Hai. Jangan buat sedap gitu. Dosa tu ada situ selama mana kita tak taubat. Selama mana kita tak sesat, tak tinggal dosa, tak si pocok putuh. Kata lagi akhir datang, aku tak si buat sapak bila-bila. Bila tak cukup tiga rukun tu, dosa tu dah ada situlah. Bila dosa dah ada situ, nanti nak timbir akhirat gigi. Lalu tu cara lagu mana kita tak si dosa kita ada ni? Taubat. Taubat. Bila kita taubat, kita bakit di pada mahsyar gigi, tengok ada palo je. Kalau gigi dosa tak ada, selamat lah. Pasal orang yang paling sedih kali bila dia bangun di padang mahsyar gigi, bukan orang yang paling sikit. Bukan. Bangun di padang mahsyar tengok paling sikit, dia tak sedih lagi. Sikit paling dia, tak sedih. Yang paling sedih kali bangun di padang mahsyar tengok dosa tambung tu, saya tak apung waktu sedih. Tengok Allah, aku dok taubat cakap ada dok istighfar dah tu, saya tak apung rupa-rupanya. Oh, berat. Beratlah, aku terik dah, siap dah terik ni. Tu. Dosa Allah tak ampun, paling zakut kali, paling sedih kali. Lalu tu peluang lah ni. Peluang untuk kita istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak segala dosa kita. Wazunub dosa, deraka dan dosa. Wa tubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan. Dan aku taubat kepadamu ya Allah daripada segala perkara yang engkau benci. Kau tu hai benci. Gapo dia hak Tuhan benci? Kaulan daripada kata banyak kecek kita hak Allah benci. Ngopak kau ke? Nyupoh demo fitnah Allah, fitnah. Kawe tu tak kata kali gi kata kawe tu kata tu fitnah. Fitnah ni orang tak kata kali dia gi kata ya tu kata. Itu panggil fitnah. Allah fitnah ni takut. Lebih berat pada zina, lebih berat pada bunuh lagi. Orang ngupak berat pada zina, orang fitnah berat pada bunuh. Sama-sama berat berlaku. Deh. Ngupak ni ya kecil betul. Semua betul berlaku. Ya dia goyak gini gini. Ya tu kata gini 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 gini. Ya tu kata bini bini. Ya tu buat betul betul. Semua yang goyak tu betul berlaku. Tak ada tambah becin sikit. Tapi bila kawin hak yang sebut nama tu dengar, ya setuju tak? Tak setuju. Itulah ngupak. Bila ngupak, akhirat gigi Nabi kata orang ni palo dia hak banyak ni. Ia kena bagi kepada orang yang ia upak tu. Orang yang ia upak atas dunia hari tu, ia kena bagi, kena bagi. Habis kita ada oyak lima kara, kan amalan kita hari tu. Amalan kita lima kara, yang diterima so. Ya. So ni yang terima. Pertama, ia beramal dah. Cuma tak kena rukun, tak kena syarat. Dia panggil beramal dengan ikut-ikut, tak tahu. Tu saya tak terima. Yang kedua ia beramal kena rukun kena syarat dah. Neh, Tuhan tak terima pasal apa? Tak ada ikhlas. Rukun kena dah, syarat kena dah, ngaji cakap dah tapi tak ada ikhlas. Tuhan tak terima juga. Amal dah. Hak ni ia beramal dah. Neh, kena dah dengan rukun, dengan syarat, ikhlas. Ikhlas. Hak ni Tuhan terima. Tapi Tuhan terima hujung jatuh Tuhan tarik klik. Lagu mana ni? Dengar bahawa bila dia buat amadah, masa dia buat cuma ya. Kena dengar rukun, kena dengar syarat, ikhlas kerana Allah. Tapi bila sudah buat amadah, dia pergi cerita ke orang tujuan nak agung-agung, nak besar diri dia panggil. Nak buat form. Nak show power. Kata ku mayah mu. Mu tak pakai. Dia kata dia mayah mu tu. Tujuan nak pergi pelakih orang. Mu tak pakai. Maka semaya dia hak Tuhan terima dah nu, kena dengan rukun syarat dengan ikhlas dah nu. Tuhan tarik kelik pala tu perlu. Tiga dah tu. Tak terima laku. Tak terima. Terima tapi tarik kelik.
Nah, ini ikhlas yang tiga, terima dah. Tapi Tuhan tarik kelik. Cepat tu juga kita sedekah. Masa kita sedekah tu, Tuhan beri pahala. Kalau ikhlas lah, beri pahala siap dah. Tiba-tiba kita pergi duk ukit, bakit. Nah, katakanlah kita sedekah kepada satu orang ni, kita tolonglah dia. Ha, tolong satu orang ni, kita tolong dia. Mu tak ada modal apa, aku tolong mu, aku tolong. Aku tak ada nak gapo lagi, tak sah, tak sah butel lah. Ha, aku tolong mu 15 ribu mungkin eh, nego cara mu. Tiba-tiba dia tu pergi nego berjaya. Jaya menajah tinggi, pangkat tinggi katakanlah. Satu hari kita ada hajat lah dengan dia. Minta tolong kali eh, gini, gini, gini. Dia tak boleh tolong kita. Ya orang okay, bukan semua boleh tolong belakang. Bukan mana kata kita tolong dia hari ni. Sikit lagi mesti dia boleh tolong kita. Kalau kadang-kadang benda-benda dia tak boleh tolong kita. Kita minta-minta juga dia tak boleh tolong. Kata, mu ni tak ingat ke hari tu. Ku tolong mu 15 ribu ke tu. Mu tak ingat 20 tahun dulu. Ayah bakit. Masa tu Tuhan terima. Dah 20 tahun dulu tu. Kerana dia buat ikhlas. Tiba-tiba 20 tahun lepas mari dia bakit. Tuhan tarik kelik pahala dia. Kau dia tolong 20 tahun. Ha, kelik. Habis. Ha, ni panggil kata amalan diterima dah. Allah Ta'ala tarik semula. Yang keempat ni, Tuhan terima dah. Lagu mana? Dengan rukun kena dengan syarat ikhlasnya terima lah. Eh? Di dunia ni dia tak bakit pun. Tapi di padang mahsyar dia kena bagi kat orang. Rasa apa? Hari dunia hari tu dia pernah zalim. Dia pernah upak caci fitnah. Akhirat kiki bila pergi sampai di nimbe nak akik dah amalan naik atas nimbe, mari hamba Allah. Ya Allah, orang ni atas dunia hari tu ngupak kat aku. Aku tak halah hari ni, ya Allah. Selama mana dia tak bagi pahala kepada aku. Allah, Allah. Pahala tak ada banyak dah. Tiba-tiba sakuk dengan orang. Sakuk dengan orang, dia mahu ni kata aku tak halah, kena beri. Bagi pahala kawan tu. Ha, ni. Pak amalan dah ni. Pahala boleh cerak-cerak tapi tak boleh naik atas nimbe. Tak boleh naik atas nimbe. Hak akhirnya, hak selamat. Gapo? Amal dia kena dengan rukun, kena dengan syarat ikhlas tak biasa, fitnah tak biasa, wukik tak biasa, menyakiti orang, okay? Akhirat gigi amalan ni boleh naik atas nimbe. Neh, ha jago. Jagolah. Mana gapo nak royak kita duk sebut 2 3 4 kargo 5 kargo tadi tu. Bukan seni pala kita nak boleh naik atas nimbe. Bukan seni jangan kita berasa sedap. Ha, lalu tu lah ni eh. Lah ni untuk kita baiki hak ada eh kita masing-masing. Hidup kita lah ni peluang besar Allah Ta'ala tak mati lagi kita ada pada bulan berkat. Banyak istighfar, ya Allah ku maaflah kepadamu. Ya Allah ku taubatlah segala silap salahku dengan mu. Banyaknya mulut ni ngata kat orang fitnah, orang tuduh, orang pelaga, orang mu satu hari tu. Lah ni tak serah, ya Allah. Ya Allah aku tak mahu dah tak serah. Wa fi'alan begitulah juga perbuatan aku. Wa sam'an berdengar aku. Aku dengar benda dosa, banyak dengar benda dosa. Wa basaran dan melihat hati aku dengar, tengok benda-benda tak, benda hakmu tak setuju, benda hak diharamkan oleh kamu. Wa khatiran dan pelitah hatiku. Niat wang peng gitu, wang peng gini, nak wak gitu, wak gini, hati kita duk niat tu. Kadang-kadang wang peng kita ada jadi dosa. Habis Allah Ta'ala kata inna ba'da zanni ismun. Ha, kadang-kadang setengah daripada sekok eh hati kita duk kelitah mari gitu gini jadi dosa, jadi diraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, aman.